semuanya, sekarang saya berada di Makau, di Gereja Tua. Yang jelas tempat ini tidak sepi oleh pengunjung ya. Dan ini area untuk menuju ke Gereja Tua ya teman-teman. Pokoknya kalau naik bus atau jalan kaki dari arah manapun, kita lihat ada bangunan kuning ini dan ikuti petunjuk arah jalan. Dan ini masih ada dekorasi memperingati Hari Nasional dan Festival Mid Autumn. Jadi masih ada hiasan-hiasan seperti bunga dan lainnya ya. Dan di gang-gang sini juga ada toko-toko baju seperti ini. Cuma $20 ini loh teman-teman, cakep. Wah, lampunya cantik sekali, merah-merah ya. Dengan khasnya warna merah, lampu tradisional Chinese. Oh ya teman-teman, mungkin nanti ketika saya upload eventnya sudah selesai ya, mohon maaf. Yang penting saya setidaknya menyimpan kenangan waktu jalan-jalan ke Makau kayak gitu. Dan mungkin ada sedikit informasi nanti akan saya tulis di deskripsi. Pokoknya terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendukung sampai detik ini. Semoga sukses untuk kita semua ya. Oke, kita lanjut lagi dengan temanya. Pokoknya jalan-jalan dan belanja. Teman-teman, ini wartelnya di Makau seperti ini. Di Makau juga ada Japan Home ya teman-teman, JHC. Iya, kita semua, maksudnya saya sama kedua teman saya sudah sampai di Gereja Tua. Dan di sini masih ada hiasan Mid Autumn Festival. Kita lagi istirahat, minum ice sama Kak Intan. Saya minum ice martisa. Kalian minum apa? Dan jenai ya. Cheers. Boleh gak? Enggak, ini gak ada loh. Habis. Tadi itu orangnya itu bilang. Terus ayamnya habis. Larisan. Panas banget. Ini istirahat sambil ngisi bensin, makan sebelum jalan lagi. Masih jam 3.10 menit. Oke teman-teman, sekarang kita perjalanan pulang ya. Kita cabut dari area Gereja Tua dan kita jalan dari arah sini. Ini bukan jalan utama ya, karena jalan utamanya ditutup. Jadi semua pengunjung diarahin untuk melewati jalan ini. Begitu. Ya, kita menikmati view kanan kiri, banyak pertokoan dan perumahan. Dan pokoknya enjoy deh. Thank you.
Sekarang kita sudah di bus stop, teman-teman. Kita ngantri bus untuk menuju ke imigrasi Makau dan pulang ke Hong Kong. Dari area ini, kita naik bus nomor 101X dengan ongkos $6 saja, teman-teman. Jadi, untuk teman-teman yang dari Hong Kong yang hendak ke Makau, lebih baik bawa uang koin atau uang receh kayak gitu. Kalau misalkan lupa atau tidak ada uang koin, pakai uang kertas Hong Kong dolar juga bisa. Ya, dan ini busnya sudah datang. Oke, kita naik dulu ya. Oke, teman-teman, sekarang kita mau kembali ke Hong Kong dan trip satu hari ke Macau. Menyenangkan, enjoy ya. Yeah. Oke, sampai berjumpa kembali. Bye-bye. Di sepanjang perjalanan sambil melihat view yang indah, laut yang luas, gunung yang tinggi dan hijau dengan pepohonannya, dan langit yang biru.